Halo guys, kembali lagi bersama saya Kang Dika. Halo guys, hari ini kita akan membuat kolam ikan. Dan ini aku melewati segerombolan tai sapi. Dan aku lanjut berjalan. Dan aku lanjut berjalan lagi sambil mencari tempat yang bagus. Dan aku sudah mendapatkan tempat yang bagus di belakang rumahku. Aku melihat hewan yang sangat berbahaya. Langsung aja aku ceblek biar tidak bisa menyakiti orang-orang. Habis membunuh merutu, aku langsung membuat kolam ikan. Aku garis-garis dulu biar kotak. Dan ini sudah mulai sore. Aku lanjut menggali terus biar dalam. Ternyata tanahnya sangat keras sekali. Aku lanjut menggali terus dengan sabar. Dan aku tidak pantang menyerah. Cangkulnya sangat kecil sekali, membuatku sangat lelah. Aku sudah selesai mandi. Langsung saja aku ambil ember untuk mengambil semen. Ini semennya, langsung aku ambil. Aku mengambil semen cukup banyak karena kolamnya sangat besar. Dan aku lanjut berjalan menuju ke kolam. Lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Aku membersihkan tanah yang jatuh. Terbanglah kau bola. Aku lanjut mengambil air untuk menyirami kolam ikan biar tidak kembes. Langsung aku siram. Habis aku siram, langsung aku ratakan. Aku kasih semen biar airnya tidak hilang. Dan aku lanjut meratakan lagi biar tidak bocor. Dan ini kolamnya sudah jadi.